Salam Rian. Selamat datang di Check Me Out Indonesia. Salamannya gimana nih? Kenapa? Yang bukain ininya juga. Oh, bukain jubahnya. Oh, sesil. Gak sabar ya. Oke. Okay. Boleh. Makasih Cecil. Katanya suka loh. Baik ladies, terima kasih banyak. Silakan kembali ke podium kalian masing-masing. Single man, kalau ngelihat kamu boxing tadi sepertinya jangan-jangan ini kamu atlet profesional nih. Iya. Enggak Rian, enggak Angel. Jadi itu adalah hobiku yang mengantarkan aku untuk menjadi percaya diri. Ah. Emang kenapa harus boxing sampai akhirnya kamu awalnya tidak percaya diri jadi percaya diri? Iya, jadi dulu tuh aku korban bully. Jadi aku harus bisa nih membentuk badan, ngebentuk biar aku bisa dapat jodoh di Take Me Out. Wih. Zaman kapan kamu dibully? Apa? Waktu kapan kamu dibully? Waktu SMA, kuliah, itu kan masih ya mohon maaf aja sih. Kenapa? Kenapa mohon maaf? Ya gimana ya, gendut, badan melah, berjerawat. Jadi kamu dibully body shaming? Betul, karena kan kalau misalkan makan berantakan pasti berjerawat kan. Oh. Nah jadi kalau kenanya di situ. Lihat dong sekarang auto glow up. Baik sih komen, kita akan memberikan kesempatan kamu untuk memperkenalkan diri. Udah siap belum? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap demi Sisil. Oh. Kok demi Sisil? Gimana dengan single ladies yang lain? Ada single ladies yang lain. Kamu belum apa-apa udah nyebut nama Sisil terus-terusan. Hati-hati nanti yang lain pada jealous loh. Ya. Ulang dong. Siap demi single ladies. Siap demi single ladies. Oke. Okay. Silakan maju satu langkah. Single man di Take Me Out Indonesia. Ngadep sono. Perkenalkan dirimu. Hai ladies. Hai. Aku Agung dari Medan. Agung dari Medan. Oke. Okay. Agung, selamat datang di Take Me Out Indonesia. Sini mana? Kita juga jadi kembali. Agung, kita akan memasuki round pertama ya. Single ladies memegang kendali penuh. Ladies, lu aja deh. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Ayo, let's go. Satu, dua, tiga. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Agung, ada 22 single ladies yang tertarik dengan kamu. Agung, berikan pesan kepada 8 single ladies yang mematikan lampu buat kamu. Mau bilang apa buat yang matiin lampu? Ntar nyesel loh, ladies. Wih. Wow, bagus, harus percaya diri. Oke, kita lihat yang mematikan lampu podium dulu deh. Ada Intan di sana. Menyalahkan. Intan, gimana kamu seneng gak sih ngelihat Agung, single man kita yang datang-datang udah boxing. Oh iya, boxing. Kak Angel dan Karian, aku tuh benar-benar dari awal single man ini datang, aku ngerasa kayak relate banget lah sama kisah hidupnya dia. Oh, apa tuh? Iya, karena aku pernah ada pengalaman dibully secara fisik juga, terutama bagian muka aku. Karena dulu tuh aku benar-benar kayak hitam banget, dekil, jerawatan, merah-merah, sampai kayak teman-teman aku pada ngata-ngatain aku. Bahkan ya kak, waktu itu mantan aku sendiri itu ngatain aku pada saat kita masih pacaran. Jadi benar-benar aku tuh dapat hujatan sana-sini dari teman-teman aku, dari pacar aku sendiri. Dan sampai pada akhirnya membuat aku bisa seperti sekarang itu karena aku ngerasa semakin kita terus mendengarkan omongan yang negatif, ya kita gak bisa maju gitu kan. Semakin terpuruk. Iya, semakin terpuruk. Akhirnya aku ngambil sisi positifnya nih kak. Dengan cara yaudah aku mulai merawat muka aku. Aku mulai menjaga pola makan aku. Dan akhirnya aku sekarang bisa seperti ini. Makanya aku salut banget sama kamu. Karena kamu gak patah semangat. Kamu terus berjuang terus. Dan kamu gak dengerin apa kata orang yang negatif. Gitu sih. Betul. Ya tapi ingat ya buat pemirsa, bahwa cantik itu kalau ngomong soal warna kulit ya, kalau cantik itu tidak harus putih, tidak harus sawo matang, tidak harus kuning langsat, tapi harus apa? Perempuan. Yes, aku punya pantun nih buat semua. Oh, ada pantun. Iya. Boleh, silakan. Jalan-jalan minum air hangat. Cakep.
ngeliat kamu bergerak, aku jadi semangat. Balas dong, lu balas. Aku balas Intan. Coba. Ke rumah Pak Mamat beli air hangat. Cakep. Kalau kamu bersemangat, biar hatiku terpikat. Aduh. Oh iya, kamu suka olahraga ya orangnya? Cakep. Iya. Udah bukan pantun. Udah dibalas, udah dibalas. Gimana Intan? Itu maksudnya kita tuh cocok banget. Cocok. Karena kita bisa olahraga bareng. Dan yeah. Karena menurut aku menjaga badan tuh juga penting banget. Karena betul. Itu investasi untuk masa depan juga. Haruslah, ya. Olahraga itu sehat. Penting betul. Ya. Tapi Agung, kalau kamu suka olahraganya selain boxing, suka olahraga apa aja? Pengennya tuh Ponfit. Oh Ponfit? Ponfit. Tak 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 tak. Ya kan? Ponfit sama Zumba tuh seru tuh. Oh, musiknya. Seru ya. Lihat legokannya. Seseorang akan hadir Miss Challenge. Ladies, let's go. Kita olahraga bareng Tactical Man. Siap? Siap. Udah, Pak. Udah, Mas. Lemos kan, Mas? Gimana, masih semangat apa ngos? Mau nanya, abang kesini mau ngapain bang? Abang. Bukan abang. Udah abang ya? Tahu dia mah. Po mau ngapain sih po? Dan po hari ini nih mau nantang. Nantang siapa? Nantang single lady. Ngapain okay, lagi sih? Ngapain? Ya untuk mengapresiasi mereka yang masih menyalakan lampunya. Hah? Akhirnya gatel dari tadi, aduh kayak gitu. Suara kuping. Morekan kuping. Makasih ya. Jorok. Nah, jadi single ladies yang masih nyalain lampunya, mau Miss Challenge ajakin olahraga bareng single men. Oh, berapa kira-kira single ladiesnya Miss Challenge? Dua. Cecil sama Feli, ini salah satu dan ayo. Mereka-mereka yang bisa olahraga juga. Oke. Okay. Tuh nih Cecil nih, kamu lihat nih. Halo Cecil. Jangan lupa ini ada Feli juga halo, dong. Halo Feli. Mereka berdua ini suka olahraga. Mm-hmm. Felin suka olahraga apa, Fel? Aku suka Zumba. Tuh, kalau Cecil? Fit. Nah ini kayak ini kan? Ini yeah. Nih pakai-pakai pas ah. Banget tuh. Oke, siap ya. Kalau gitu siapa yang duluan nih? Aku. Cecil. Let's go. Silakan maju. Kamu juga Agung ikutan dong. Silakan Agung. Samping aku dong. Ladies, kita ikuti bersama-sama bagaimana ikut Cecil ya, memimpin ladies. Kita dengan orangnya Pound Fit. Cecil dan Agung. Oh. Ikutin ya. Ngelihat Cecil Ponfit kayak mau tawuran ya. Bawa-bawa itu ya. Itu namanya energi kali karya. Oh energi ya. Oke okay, itu namanya Cecil tuh ya. Feli silakan maju Feli. Oke okay, silakan maju. Gini-gini lagi lah Feli ya. Kalau bisa nyantai gini nih. Kenapa enggak? Feli mau Zumba ya. Oke okay, ladies kita ikuti bersama-sama Feli dan Agung. Ayo Zumba bareng ya. Okay. Let's go. Oke. Wah enak banget olahraga ya. Lihatlah kedua single ladies ini. Siapa di antara mereka yang menarik perhatian kamu? Agung. Apakah Cahyono? Gak ada Cahyono di sini. Sembarangan loh. Maksudnya cantik-cantik Cahyono. Cecil. Mukti. Apakah Cecil atau Feli? Feli.
Cecil. Kali. Jadi mau mikir lagi loh. Cecil. Cepet banget jawabnya. Karena Cecil itu bisa membawa orang dalam suasana yang wah, memikat. Kalau dia jadi instruktur, membernya pasti banyak. Emang aku kurang memikat? Memikat. Cuman, tidak bisa membawa. Cuman pita lu kegedean aja mungkin. Jadi berat gitu. Iya. Ini Cecil yang dipilih ya. Betul. Cecil mau bilang apa coba nih sama singlenya kita? Cecil loh, senyumannya manis Cecil. Banget. Cecil selamat ya. Silakan kembali ke podium. Cecil lah pemenang tantangan kali ini. Kenapa cobaan itu besar? Karena kan kalau sedikit namanya cobain. Agung. Oke. Kita akan memasuki round kedua. Kita lihat ya berapa banyak single ladies yang masih tetap tertarik dengan kamu. Masih ada 22 single ladies yang tertarik. Kita lihat di round kedua ini berapa yang menyalakan lampu buat kamu. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Agung, masih ada 9 single ladies yang tertarik dengan kamu. Tumben loh kamu bertahan sampai di round ini, apa tuh alasannya? Parian, boleh dong Kak Angel, aku pengen ke depan, pengen tahu lebih dalam tentang Agung. Boleh gak? Kamu boleh. Nanya-nanya Agung lebih detail lagi. Iya gitu maksudnya Kak Angel. Boleh gak tuh? Boleh ya. Boleh Tasya. Oke Tasya, kenapa Mahinta Maria? Kenapa Mahinta? Oh, ikutan juga anak ke depan. Iya, kamu mau ikutan. Kita ikutan juga ya ke depan, ke Rion Kak Angel. Boleh enggak? Oke, Mahinta, boleh. Mahinta sama Maria. Silakan. Sebentar. Kamu yakin mengizinkan Mahinta Maria maju? Iya. Boleh. Silakan maju Tasya Mahinta Maria. Ayo, let's go. Ayo, Messi. Silakan. Silakan. Mau ngapain sih kalian bertiga, ha? Ih, aku mau tanya-tanya lebih dalam Karian ya. Sama Agung. Agung. Ya, gimana? Nama panjang kamu siapa? Agung Iza. Agung Iza? Cocok ini. Kenapa? Kenapa cocok? Iza kali jadi pasangan nyambung. Oh, bentar. Kamu putus sama pacar kamu? Kenapa? Berapa lama? Kok bisa? Lama gak datang nih? Iya. Ayo. Jadi saya ayo, baru satu ayo. Bulan udah putus. Itu hubungan apa free trial cuma satu bulan? Yo. Boleh aku jelasin? Kenapa bisa? Jawab dulu. Oke, aku jawab ya Rian. Iya. Jadi aku itu tidak suka cewek yang posesif. Aku tidak suka yang harus ngabarin pagi, siang, sore, malam. Sedangkan aku kuliah sambil bekerja. Nah, sedangkan ini saya pacaran mantan ini anak SMA. Jadi harus dikabarin dari pagi, siang, sore, malam. Jadi nggak match lah di situ. Oke. Makanya saya di situ memutuskan sebulan saja seperti yang kalian tahu. Ngajar juga cewek posesif pengen nanya kabarnya gimana, kalau mau diposesifin gimana, berarti enggak sayang sama Abang, Bang. Cakep banget nih Avar Diki. Gimana? Silakan Agung untuk menjawab. Ya, karena kan emang perempuan itu emang harus dimanja, harus diapa, tapi kan aku ngasih alasannya. Kalau misalkan aku di hari, pagi hari aku ngabarin, nanti di siang aku ngabarin, enggak bisa yang intens chat kamu, kamu lagi apa, udah makan apa belum? Kan kamu kalau lapar kamu makan. Iya, Bang, gua makan. Oh iya. Oke, jadi enggak bisalah ya cari yang posesif, maksudnya kan sibuk segala macam. Kalian kalau kalian harus dikabarin terus-terusan gitu maksudnya. Iya, Bang. Kalau sih enggak perlu di kamu. Iya, dia. Si Mahinta ini kasihan dia kalau enggak dikabarin lama-lama bisa kisut. Mantan kamu berapa mantan kamu? Mantan aku cuma 2. Oh, mantan kamu. Oke, mantan kamu berapa? Berapa mantan kamu?
segitulah kak. Berapa mantan kamu? Berapa mantannya? Ya ampun, 8. Banyak banget. Maria? Berapa mantan kamu? Iya, aku cuma 4. Berapa mantan majikan kamu? Mantan pacar? 2. 2. Oke, baik ya. Itu dia namanya Maria, Manginta, Tasya. Mereka masih menyalakan lampu podium buat kamu. Oke, pikirkan baik-baik. Pikirin banget, pokoknya pikirin banget ya. Tolong pikirin banget ya. Terima kasih banyak lady, silakan kembali ke podium. Terima kasih kakak. Manginta, topengnya pakai. Ikan selar. Masih ada 9 lampu podium yang menyala. Di round ketiga ini, kamulah yang memegang kendali aku. Oke. Matikan 6 lampu, biarkan 3 lampu podium tetap menyala. Siap? Siap. Siap. Agung di Take Me Out Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Agung, let's go. 6 lampu harus dimatikan. Silakan. Lilis. Oh, cepat sekali. Sorry. Bagaimana dengan Manginta dan Tasya? Masih menyala. Cecil masih tetap menyala. Ada Puspa. 3 lampu lagi. Puspa. 2 lagi. Dua Sabrina lagi. Masih menyala. Cecil. Manginta, 1 lampu lagi. 1 lampu lagi. Jangan dong, masih. Wah, dia benar-benar mikirin banget kayaknya ya. Baik, terpilih 3 single lady. Di antaranya ada Sabrina, Indah, dan juga Cecil. Keputusan yang tepat. Baik, sudah yakin dengan pilihan kamu? Yakin, Rian. Yakin, bersama dengan 3 single ladies pilihannya, Agung akan bermain dalam Tatapan Cinta. Agung dan Cecil siap bermain dalam permainan Tatapan Cinta. Silakan Agung, let's go. Halo Cecil. Halo. Malam hari ini kamu menarik banget. Thank you. Aku boleh tangan kamu? Boleh. Ya, tenang ya. Aku mau nanya. Andaikan kita pacaran, kita berhubungan lama, kamu mau nggak hubungan kita pertemuannya seminggu sekali saja? Gimana? Kenapa seminggu sekali? Emang aku ngebosenin sampai kamu nggak mau ketemu aku? Aku tuh orangnya tuh kangenan banget, tau nggak? Kalau bisa tiap hari kamu antar jemput aku biar kita ketemu terus. Ah, Karian, aku tuh cari pasangan yang kalau bisa tuh pengen ketemu aku terus, dia cuma seminggu sekali. Ngapain kalau gitu? Oh, oke. Okay. Kenapa Cecil? Cecil, kamu kenapa? Kak Angel, dia baru awal aja udah niatannya seminggu sekali doang ketemu aku. Orang kan pacaran tuh pengen ketemu ceweknya mulu, ceweknya cantik pengen ketemu terus. Ini emang aku jelek apa pengennya ketemu seminggu sekali doang? Sama aku aja. Hei! It's okay, masih ada yang lain ya. Yeah. Kita boleh lanjut? Lanjut ya. Oke, baik, mari kita lanjut. Cecil, kamu yakin kamu kembali ke podium? Oke, kita hargai keputusan Cecil. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Baik, berikutnya kali ini kita akan bermain bersama Indah. Silakan Indah. Indah bersama Agung, kembali kita mainkan Tatapan Cinta. Hai Indah. Hai. Kamu anggun sekali. Thank you. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Aku suka banget sama perempuan yang rambut panjang. Andaikan di perjalanan cinta kita nanti, kamu pengen rambut pendek tapi aku nggak mau. Itu gimana? Aku sih nggak masalah untuk aku nggak potong rambut. Cuman aku masih kepikiran tadi yang masih ngeladis pertama si Cecil. Pertanyaan kenapa? Kenapa cuma 1 minggu sekali? Okay. Minggu sekali. Aku jawab pertanyaannya. Jadi gini, aku punya tujuan. Aku juga punya tujuan serius dengan kamu. Kalau aku tiap hari ketemu, terus aku nabungnya gimana? Nah, maka dari itu, aku harus nabung, jadi kita ke jenjang yang serius.
Karena untuk kejenjang serius tidak cukup punya untuk ketemu tiap hari, tapi juga butuh usaha di situ. Kita harus nabung, usaha untuk biar kita semakin matang. Gitu, Indah. Baik-baik. Oke. Okay. Sudah cukup? Oke. Okay. Baik, Indah, terima kasih banyak. Silakan kembali ke podium. Yang terakhir, silakan Sabrina. Hai, Sabrina. Baik, Sabrina dan juga Agung, kembali kita mainkan Tatapan Cinta. Oke, aku boleh pegang tangan kamu ya? Pertanyaannya simple. Apa? Aku suka banget naik gunung. Nah, tiba-tiba kamu diajak teman kamu ke pantai. Pada saat itu aku udah janjian sama kamu, aku udah libur kerja. Kamu milih mana? Mungkin pilih teman ya, karena aku nggak suka gunung. Karena aku alergi dingin kan, gitu dan ya. Terima kasih, aku hargain kesukaan kamu pantai. Terima kasih Sabrina. Sama-sama. Baik, terima kasih Sabrina, silakan kembali ke podium. Bagi Agung, matikanlah dua lampu, biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyala. Sudah siap? Sudah Rian, sudah. Baik Agung di Take Me Out Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Agung. Silakan Agung. Let's go. Dua lampu yang harus dimatikan oleh Agung. Oke, okay, Sabrina. Oh, bye Sabrina. Sayang sekali. Apakah Cecil? Matir. Baik, selamat untuk Ida. Silakan dijemput pilihanmu, Indah. Selamat. Selamat buat kalian berdua. Agung, apa alasan kamu akhirnya memilih Indah? Walaupun ya kita tahu tanpa bertanya Cecil, kenapa tidak kamu pilih? Karena dia sudah mundur duluan. Betul. Indah dari tadi pas saya masuk, sudah lirikan pertama sebenarnya Indah. Karena anggun, diem, dan rambut yang panjang. Karena saya suka sama perempuan yang berambut panjang. Emang banyak rambut panjang, cuman Indah dianggap seperti lighting, dia bersinar. Oh, wow. Yang lain apakah kurang bersinar, tapi mungkin dia di mata kamu paling bersinar ya. Indah, gimana perasaan kamu? Kamu kan juga memang suka laki-laki yang berbadan tinggi, atletis, gimana tuh? Pas banget Kak Angel. Pas ya? Terus agak brewok-brewok gitu. Oh, kamu juga suka agak brewok juga. Aduh, jadi gak enak ah. Rian, dia suka sama Agung. Oh, iya, sekarang brewok aja jadi gak enak. Iya. Tapi selamat buat kalian berdua. Terima kasih Rian. Kita berikan mode yang gede, waktu naik senilai. 10 juta rupiah. Silakan bergabung bersama dengan yang lain.